Tribuners, dimanapun Anda berada, kini kami berada di workshop atau tempat perawatan kereta cepat Jakarta-Bandung di Depo Tegaluar, di mana di tempat ini seluruh kereta cepat dilakukan uji pemeriksaan mulai dari kelayakan mesin, listrik, sinyal, dan lain sebagainya. Adapun kereta yang terlihat di depan layar ini berbeda dengan kereta cepat yang tadi, dan di sini terlihat ada seorang yang sedang memeriksa kondisi kereta cepat. Beginilah kondisi jenggo shop atau tempat pemeriksaan kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi di Depo Tegaluar ini terdapat 7 bagian. Bagian ataupun 7 gedung, dan salah satunya gedung ini merupakan workshop. Lihat ke atas. Lihat ada tangga pemeriksa atasnya, ini bagian tengahnya, dan kita akan memasuki bagaimana kondisi di dalam kereta cepat Jakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!